waktu Abdul Qadir kembali ke rumahnya, berpapasan di pintu dengan tersangka tersebut. Nah, saat itu juga tersangka mengeluarkan sangkur untuk melakukan pengancaman terhadap saudara Abdul Qadir. Nah, Abdul Qadir tidak mau menyerah, akhirnya terjadi teriakan-teriakan. Nah, akhirnya tersangka melarikan diri ke lantai 2 dan sembunyi di lantai 2. Nah, saat itulah Abdul Qadir teriak minta bantuan dan kebetulan patroli dari Polsek Beji melintas, akhirnya masuk ke dalam untuk mengamankan tersangka tersebut.